Selamat datang kembali di channel ini. Semoga semua sobat mancing dalam keadaan sehat-sehat saja dan bebas dari corona tentunya. Seperti kita sekarang ini juga. Ini teman saya. Kali ini saya bersama Kiki di lokasi tempat pembuatan perahu mancingnya. Di mana perahu mancing yang kemarin sudah selesai kita buat, sekarang buat finishingnya saya kasih seluruh bodi kapal ini, body boardnya saya kasih fiber. Ini bahan-bahannya yang sudah saya sediakan. Satu jeregen resin yang isinya 4 liter. Dan ini talap. Dan ini pewarna, saya pakai warna biru sesuai dengan warna keinginan kita sendiri-sendiri. Saya pakai warna biru biar kontra dengan laut dan tidak pengaruh pada spot atau ikan nanti yang akan kita pancing. Dan ini campuran untuk pengerasnya biar resinnya nanti menjadi kristal. Ini namanya apa tadi? Katalis. Katalis, teman-teman. Ini katalisnya buat pengeras. Nah, sekarang saya akan coba buat adonan ini biar menjadi fiber. Dan ini satu lagi, teman-teman. Ini bahan fibernya. Bahan fibernya yang terbuat dari serbuk kaca. Nah, ini, teman-teman. Fibernya yang terbuat dari serbuk kaca. Oke, dan sekarang kita coba untuk ngaduk bahan fiber ini yang akan kita tempelkan nanti di perahunya. Kita aduk. Ini resinnya sengaja saya aduk setengah liter lebih kurang biar enggak boros, cepat habis dan tidak keras, teman-teman. Lalu tuangkan ini talaknya sedikit nih, secukupnya aja, kurang 1 sendok makan. Lalu diaduk-aduk. Aduk sampai merata dan tambahin sedikit warna sesuai keinginan sendiri, pun terlalu banyak. Ini katalisnya secukupnya aja, lebih kurang 6 tetes 7 tetes, jangan terlalu banyak katalis, nanti akan cepat keras. Cukupnya aja, teman-teman. Ini adonannya sudah siap, kita aduk sampai merata.